بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الاول بالابتداء والاخر بلا انتهاء والصلاه والسلام على امام اهل الصفاء والوفاء قطب الانبياء والاولياء سيد سيدنا مولانا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمه والشفاء في السر والجلاء وآله وصحبه واتباعه ما دامت الارض والسماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اما بعد كان، لجدكان بنمنا كجيان كتاب آه 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 بذل المعون في فضل الطاعون عندي كران عليه آه مولانا الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رضوان الله عليه beliau adalah ulama yang memiliki banyak karangan sekitar 280-an ya karangan dan kitab beliau Badrul Ma'un ini sekali lagi memang mengulas dan membahas secara khusus tentang apa namanya uh, penyakit wabah atau ta'un Badrul Ma'un fi fadli ta'un meskipun sebagian ulama membedakan antara taun dan wabah. Memang saat-saat ini kita uh, menghadapi wabah Covid-19 ya. Nah, Covid-19 ini masuk taunkah yang dimaksud yang dibahas dalam kitab ini atau tidak atau dia masuknya wabah? Uh, itu dibahas oleh para ulama memang sebagian membedakan bahwa tahun itu dia lebih kepada ada, ada 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 karakternya sendiri penyakit itu misalnya di kulit atau dan tahun itu lebih cenderung apa namanya ada campur tangan makhluk halus karena katanya taanul jin jadi ditusuk tusukan jin lah makhluk halus yang jahat sedangkan wabah itu umum penyakit kemudian Ya, semacam itulah, sehingga uh, yang menyebutkan tentang hadis bahwa mati syahid itu karena tahun, itu ya karena tahun, bukan karena wabak. Uh, yang mengatakan bahwa COVID-19 ini wabak, bukan tahun, karena dia. Uh, cirinya tidak ciri khasnya tidak sama dengan tahun ya seperti gejala-gejalanya tidak sama maka dikatakan ya yang mati karena COVID-19 ya tidak disebut syahid ya nanti kita akan bahas lebih jauh namun baru-baru ini saya baca kalau tidak salah bahsul masail ya PBNU sudah meng merilis fatwanya bahwa yang mati lantaran COVID-19 insyaallah mati syahid termasuk yang matun ya karena COVID-19 juga dikategorikan sebagai tahun Wallahu alam kita lanjutkan kita sudah sampai uh, Imam Ibn Hajar pada mukaddimah ya yang disampaikan oleh beliau dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Itu kita kita baru sampai mukadimah ya. taib Kita masuk pada bab pertama. Jadi sudah kita ketahui bahwa ada pada bab, ada 5 bab bab pertama tentang asal muasal uh, tahun kemudian yang kedua bagaimana gejala gejalanya bagaimana mengenalnya yang ketiga bahwasanya yang mati karena tahun itu adalah mati syahid dari yang keempat tentang hukum keluar keluar dari dan masuk ke kota atau negara yang terjangkit tahun yang kelima apa yang disyariatkan untuk dilakukan di saat Uh, menyebarnya atau di saat uh, munculnya uh, wabah waun wabah apa tahun tersebut bab pertama al fasl awal bab pertama fi mabda ta al tahun al fasl awal fi bayan ikhwanih rizan alaman mada penjelasan tentang bahwasanya tahun atau penyakit wabah itu merupakan hukuman merupakan teguran atas orang-orang yang sudah di masa silam beliau Imam Ibn Hajar mengutip sejumlah hadis antara lain ketika uh, Sayyidina Habib bin Abi Thabit mengatakan kuntu bil madinah fa falaghani anna ta'una bil kufah falakitu Ibrahim bin Sa'ad ابن أبي فسألته فقال سمعت زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه jadi Sayyidina Habib bin Thabit mengatakan saya pernah di Madinah lalu saya mendengar ketika itu ada tahun menyebar di Kufah di Irak ya di Kufah lalu saya berjumpa dengan Ibrahim bin Saad dan aku bertanya kepadanya tentang tahun Lalu Ibu Sayyidina Ibrahim bin Saad mengatakan, saya pernah mendengar Usama bin Zaid menyampaikan kepada ayah saya Saad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna hadal wajah rizun wa adabun Aw baqiyatu adabin habibun yashku Uzziba bihi nasun min qablikum. Taib. Uh, sesungguhnya penyakit itu, wabah itu adalah kata Nabi uh, adalah hukuman, azab atau sisa azab. Ya, nasun min qablikum, min qablikum, Yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rizun wa baqiyatu Ya, bahwasanya ta'un atau wabah penyakit wabah adalah sisa-sisa siksaan yang dipakai menyiksa uh, dipakai Allah menyiksa satu kaum. Dalam hadis lain

Jadi memang pada hadis-hadis sebelumnya disebutkan seakan-akan wabah itu sudah lalu, sudah sudah lewat saja. Dan itu azab bagi umat-umat terdahulu, bagi kaum-kaum terdahulu yang yang kafir yang macam lah. Seakan-akan sudah tidak ada lagi, tapi dalam hadis Ibarat Muhammad Ahmad dikatakan masih ada. Sisa-sisanya masih ada. Tetapi waqad baqiya fil ard. Jadi kata beliau in hadzal wabah wabah atau taun penyakit wabah itu adalah ahlak bihi ba'dal umam adalah siksaan Allah kepada sebagian umat umat terdahulu wa baqiya fil ardi dan masih tersisa di muka bumi syai'un minhu syai'un ya beberapa dari penyakit tersebut ya ji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan kadang-kadang datang kadang-kadang pergi ini riwayat Imam Imam Ahmad, kemudian hadis lainnya banyak di sini. Beliau mengutip hadis-hadis yang menunjukkan bahwa itu azab, tetapi kalau ada yang mengatakan, "Tuh, ini azab corona, ini azab ah, sebentar dulu." Hadis ini kan mengatakan, "Azab bagi orang-orang terdahulu." tapi katanya ada sisa-sisa. Oke, okay, ada sisa-sisa yang datang kadang datang kadang pergi. Tapi ayo kita baca pasal kedua. Zikrul bayan bahwa ta'un inna ma kana 'adzaban 'ala al-kafarati fi man madha. La 'ala al-muslimin minhum. Wa annahu li mu'mini hadhihi al-ummati rahmatun wa shahadah. Ini pasal judulnya saja sudah begitu. Beliau mengatakan pada pasal kedua pasal ini tentang menjelaskan tentang bahwa penyakit wabah adalah azab bagi kaum-kaum terdahulu yang kafir itu pun adapun yang muslim-muslim yang mukmin-mukmin pada umat-umat terdahulu apabila tertimpa uh, Tahun maka itu tidak menjadi azab atau mungkin lebih tepatnya tidak menimpa mereka sama sekali yang menim yang yang yang, yang ditimpa tahun pada kaum kaum terdahulu adalah orang-orang kafirnya saja, muslimnya tidak. Bisa dipahami juga begitu dari judulnya. Adapun untuk masa sekarang, untuk umat Rasulullah SAW, itu apabila menimpa orang-orang mukmin, maka dia adalah rahmah wa syahadah, adalah rahmat Allah bahkan tanda Allah atau itu cara Allah mencurahkan rahmat spesialnya wa syahadah bahkan bahkan orang yang wafat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran wabah penyakit wabah maka matinya adalah mati syahid itu pasal kedua apa ada sadisnya ini riwayat imam Ahmad beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Atan Jibril Alaihissalam Bilhumma wa taun humma Madinah wa arsalat taun wa li ummati wa rahmatun lahum wa al kafir. Taib. aku didatangi Jibril membawa menawarkan demam humma demamiyah dan wabah. Lalu aku terima wabah itu apa aku pegang demam itu bil Madinah maksudnya mungkin di itu dijatahkan untuk Madinah Adapun wa arsaltu ta'un li Syam sementara yang ta'un tadi yang wabah itu aku kirimkan ke aku kirimkan aku lempar dia atau uh, aku utus dia ke Syam negeri-negeri Syam Wat Ta'un shahadatun li ummati wa rahmatullahum dan ta'un tersebut yang aku lempar tadi apabila menimpa orang muslim menimpa umatku kata beliau maka itu akan menjadi sya, apa namanya jalan syahid baginya apabila dia wafat wa rahmatullahum itu sebagai rahmat rahmat jadi sudah beberapa hadis ini ta'un itu rahmat ya saudara-saudariku dimanapun berada Nabi mengatakan penyakit wabah itu rahmat. Ada sisi rahmatnya yang sangat spesial dari Allah, yang mungkin kelak di akhirat kita akan jauh lebih menyadarinya dan mensyukurinya Barangkali mungkin di sana kita akan sedih syukur dan di akhirat, ya, ketika kita ya ter tersingkap ternyata, masya Allah. betapa besarnya rahmat Allah bercucuran ketika wabah itu turun. Jadi sudahlah, jangan dikit-dikit azab, 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 azab. Ya, rahmat kok kata Nabi. Memang azab bagi siapa dulu? Ini kan Nabi mengatakan rizun alal kafir, azab bagi orang kafir, orang yang ingkar pada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, yang melawan Allah, yang membantah ketentuan Allah dan seterusnya lah. Okey. Tapi kalau fan-fan saja beriman kepada Allah masih berakhlakul karima. Uh, Okey mungkin banyak dosa tapi mengakui dosanya dan tetap mohon ampun uh, tidak pernah pesimis lalu ditimpa masa dibilang azab. Baik. riwayat lain ini Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan azab azaban yab'athuhu Allah taala ala man yasha faj'alahu rahmatan lil mu'minin sekali lagi banyak banyak sekali riwayatnya azab 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 ia azab 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 tapi bagi siapa yang dikehendaki daripada orang-orang kafir faj'alahu rahmatan lil mu'minin sementara bagi orang, -orang mukmin itu adalah rahmat ini sekarang yang mohon maaf. Sederhana aja, simpel rahmat dari. Kalau kita ambil salah satu Meras apa? Kerahmatan daripada ini kita stay di rumah. Allahu Akbar. Ternyata banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sebelum ini bisa kita lakukan sekarang yang mulia-mulia. Yang sangat-sangat mulia. Ketika kita sibuk keluar masuk, keluar masuk, kesempatan wirid itu jarang. Jadi karena berinteraksi dengan banyak orang, belum kegiatan sana, kegiatan sini. Memutar tasbih itu sudah banyak waktunya dicuri oleh macam-macam kegiatan tadi. Belum nyetir, belum apa, belum apa. Sekarang diam di rumah, Masya Allah sehari bisa dapat berapa ribu selawat. berapa berapa ribu zikir, berapa ribu istighfar. Masya Allah. itu apakah itu tidak juga jalan rahmat Allah juga. Ini. Terus apa namanya? bisa lebih full time bersama keluarga, itu kan rahmat juga. Yang sebelumnya tidak demikian. Hadis lain. Riwayat Ibnu Abi Dunia disebutkan seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, hadithina 'an az-zalzalah." Wahai Ummul Mukminin, Siti Aisyah. Wahai ibu kami, ibu orang-orang beriman. Coba ada apa sih dengan apa namanya gempa itu? Ada apa dengan gempa? Apa yang terjadi pada gempa sesungguhnya? أجابت عائشة إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله تعالى في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإل وإلا هدمتها عليهم عائشة أوقان بايا Ini dua tahun lalu ya gempa di Lombok. Mudah-mudahan tidak lagi ya Rabb. Ya Rabb. Iza stabahu zina. Kalau mereka sudah sehari-hari berzina. La ilaha illallah. khamr. Sudah mabuk itu sudah seperti minum air putih. Hmm. Malah mungkin lebih banyak minuman kerasnya daripada air putihnya. Wa darabu bil maazif Dan mereka berlalai-lalai dengan... Um, musik yang apa namanya ya untuk diketahui ya musik pada masa nabi pada masa sahabat itu memang identik dengan minum khamar dan zina jadi identik dilakukan oleh orang-orang yang uh, seakan-akan itu sudah pasti itu kalau sudah musik itu dari sana ada khamar ada zina dan kawan-kawannya Uh, sehingga ketika diharamkannya zina atau dicegah, dilarangnya zina ketika itu maksudnya ya konteks yang tadi satu paket yang tadi. Nah sekarang sudah berubah uh, musik lagi, musik tidak lagi uh, identik dengan hal-hal itu. Banyak, malah banyak sekarang bermunculan musik-musik yang positif, yang islami belum lagi ada musik metafakta yang bisa menyembuhkan katanya ya Allah alam uh, ada lagi instrumen-instrumen yang bisa menenangkan jiwa ada terapi-terapi musik ada Mozart untuk menenangkan bayi itu mana kamarnya mana zinanya kan tidak ada tidak sudah sudah ilatnya berubah nah ketika yang haram-haram itu terjadi Allah Ta'ala Maka Allah murka lalu mengatakan kepada bumi, wahai bumi bergoncanglah. Apabila mereka bertobat, apabila mereka bertobat maka berakhirlah gempa itu. Tetapi tidak telan nama mereka. itulah nama bumi. Sahabat yang tadi bertanya kepada Siti Aisyah bertanya lagi, "Ya Ummul mu'minin azaban lahum?" Oh, berarti itu adalah azab bagi mereka? Kata sahabat bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah menjawab, "Bal mau'izhatun wa rahmatun lil mu'minin wa bal mau'izhatan wa rahmatan lil mu'minin wa 'adzaaban wa sukhtan lil kafirin." Oh, tidak, justru itu peringatan dan kasih sayang. Peringatan itu kan tadi, kasih sayang bagi orang-orang beriman. Ada memang dia menjadi azab, tetapi bagi hanya orang-orang kafir. Walaupun sama peristiwanya, sama yang dialami, tetapi beda hukum atau beda tujuannya ya ada yang ini yang ini satu hukuman satu peringatan atau teguran atau sekedar apa namanya malah bisa sebatas ekspresi kasih sayang. Taib. Apa kata Sayyidina Anas mendengar ini? ما سمعت ya. Jadi kata Siti Tidin saya senang mendengar hadis ini. Setelah mendengar hadis dari Nabi, yang paling saya suka dengar hadis setelah mendengar dari Nabi, ya ini hadis tentang ini yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pasal yang ketiga, ini masih bab pertama loh wa Man nazal Ah, sekarang siapa sih atau seperti apa sih hukuman tersebut, azab tersebut yang kepada ditimpa kepada orang kafir dan siapa saja kaum kaum yang apa namanya yang telah ditimpa itu. Ya, insya Allah pasal ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. والله الموفق والهدي لا سبيل ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته